Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Brojo datang lagi. Kali ini ada di perbatasan Desa Kaliado dan Desa Kalibono di Kecamatan Kalikesing, Kabupaten Brojo. Setengah jam sebelum malam pergantian tahun baru, di kawasan ini yang merupakan jalan alternatif ke Yogyakarta dari Brojo terjadi longsor. Longsor ini sendiri dipicu oleh hujan deras yang terjadi sejak sore hari di kawasan Kecamatan Kalikesing ini. Sebelumnya di lokasi ini juga sempat terjadi longsor beberapa hari yang lalu. Siap-siagaan beberapa unsur di Kecamatan Kalikesing menjadikan penanganan sangat cepat, walaupun pembersihan material longsor tidak bisa dilakukan malam itu juga. Camat Kalikesing Haryono yang memimpin penanganan longsor mengungkapkan jika pembersihan material baru akan dilakukan di Jumat pagi 1 Januari 2021. Siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan akibat dari terjadinya bencana longsor. Bersama dengan pembentukan pengamanan Natal dan Tahun Baru, ada beberapa unsur yang terlibat dalam kelompok ini. Camat Kalikesing Haryono menyebut unsur yang terlibat diantaranya dari unsur TNI Polri, Satpol PP, organisasi masyarakat, kelompok radio komunikasi, RAPI, Banser, dan lainnya. Adanya Satgas menyediakan penanganan kebencanaan di Kecamatan Kalikesing lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik.